Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat saudaraku dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, saya kembali keliling kampung ya, patroli malam. Astagfirullah. Kayak ada orang teman-teman di depan sana. Kayak ada orang masuk loh. Sini nih, tadi jalannya ke sini loh. Sini, duh, sini, duh, kok masuk ke hutan ya? Ngapain sih? Masuk ke kebun loh. Bu, Mbak, diam aja. Dia masuk, masuk ke hutan loh. Dia masuk ke hutan, teman-teman. Malam-malam ngapain coba? Ya. Mbak. Mbak. Astagfirullah. Ngapain? Masuk ke hutan sini. Hah? Nggak jawab dia. Kalau manusia ya jawab ya, teman-teman. Tapi ini enggak. Jadi kuntilanak teman-teman ya. Kamu ya yang menjelma jadi manusia tadi ya. Kaget saya. Aduh. Iya. Niat kamu apa? Menjelma kayak gitu. Astagfirullah. Gak boleh ya kayak gitu. Masya Allah. Ya, teman-teman. Di sini sih, Neng. Kuntinya menjelma jadi manusia ya. Menyerupai warga sekitar sini ya. Kurang ajar ya kamu Neng ya. Aduh, kaget saya. Jadi si Neng Kunti ini menyerupai warga sekitar sini teman-teman untuk mengelabui suami dari warga sekitar sini ya. Nah ini sosok sosok jahil ya. Ini sosok jahil seperti ini teman-teman ya. Aduh. Niat kamu apa? Niatnya menjelma jadi manusia. Satu. Terus kedua, hasrat. Astagfirullah. Neng Kunti juga punya hasrat ya, teman-teman. Astagfirullah. Masya Allah ya. Neng, kamu ini sosok Kunti yang termasuk negatif ya teman-teman, jahat ya. Kalau bisa ini harus dikasih pelajaran ya. Kamu nggak boleh kayak gitu Neng ya.
Ya, siapapun kamu, sosok siapapun kamu ya. Mungkin kamu memang penghuni sini ya, teman-teman yang turun ke pemukiman. Saya coba untuk coba maju ke depan ya. Ya, bukan urusan saya, bukan urusan kamu katanya teman-teman. Urusan saya ya, saya yang lihat kamu kok. Ya, saya yang lihat kamu, kamu jadi manusia tadi. Ah, ya ini udah urusan saya karena kamu udah mengganggu manusia. Ya mungkin kamu punya tujuan lain ya, baik menurut kamu itu ya, baiknya menurut kamu, menurut manusia enggak ya, karena kamu menyerupai ya, mengelabui suami orang ya, mau jadi pelakor kamu ya. Hah, boleh kayak gitu ya? Enggak boleh ya teman-teman. Di sini dia menyerupai ya manusia, dia mengganggu. Iya kan, kamu punya niat jahat loh kayak gitu loh. Iya iya jahat lah. So coba ya tuh kan, istrinya nggak ada di rumah ya, istrinya nggak ada di rumah teman-teman. Sosok Kunti ini menjelma menjadi istrinya ya, istrinya ya warga sini ya kamu. Nah istrinya sedang bekerja, dia berpura-pura teman-teman di sini, dia berpura-pura pulang ya dari kota ya, padahal istrinya nggak ada di rumah, belum pulang ya. Lah kamu bisa keluar ke sini malam-malam, tengah malam ya, keluar ke pemukiman ya, alasan kamu itu apa? Wah, nafsunya. Iya, nafsu hasrat kamu. Ini kurang ajar ini teman-teman ya. Sosok yang seperti ini ya, gak boleh dibiarin. Ya kan? Dipentung ya, pentung boleh kayak gitu nih, saya tembak kamu, mau ditembak sama saya ah. Janganlah kamu urusin hidup kamu ya, kita alamnya sudah berbeda ya, silakan kamu urus ya, silakan kamu di alam kamu, gak usah masuk ke dunia nyata ya teman-teman ya, dunia kamu aja lah, kita kan udah berbeda. Ya, iya enggak, kalau enggak nih, tembak nih. Mau, ini loh, senapan loh, senapan ini teman-teman. Hah, udah percaya kamu nih. So, jadi senapan yang menyakitkan sekali. Enggak percaya, nih, tembak, mau ditembak nih kepalanya biar putus cus ya teman-teman. Bolehlah kayak gitu ya, kamu silakanlah kalau memang kamu tinggalnya di sini ya teman-teman, gak usah lah kamu turun-turun ke pemukiman ya, urusnya urus urusan kamu aja sendiri ya, gak usah mengganggu. Oh kamu suka ke orangnya ya. Astagfirullah. Ya, ini teman-teman ya, saya kasih tahu ya. Jadi sosok kuntilanak-kuntilanak seperti ini ya teman-teman, dia menyukai para pria ya, para lelaki ya, yang suka mabuk, apalagi bermain judi ya teman-teman. Apalagi neng ya, maksiat
Nah, ini sosok-sosok Kunti ini yang sebenarnya ya memasuki darah kita, mengalir di dalam darah kita untuk berbuat yang gak baik gitu loh, teman-teman. Jadi ini bisikan-bisikan goib sosok-sosok seperti ini, teman-teman ya. Salah satunya ya. Gak boleh ya. Jangan dicontoh ya, teman-teman. Ya. Ini kepergok ya satu ya. Pergok ya. Kamu ya. Janji enggak? Janji enggak? Janji ya, enggak turun lagi. Ah. Kalau enggak saya bawa lah. Ya, saya kurung lah ya, teman-teman. Sosok-sosok yang jahil kita kurung aja lah. Ya. Awas tuh. Macem-macem ya. Ini teman-teman. Sosok yang seperti ini kita jangan biarkan dia liar ya. Karena dia sudah mengganggu manusia. Nanti saya bawa teman-teman, saya kumpulkan sama sosok-sosok yang jahat ya. Biar mereka pada jambak-jambakan apa apalah bodoh ya. Yang penting enggak mengganggu lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kita jangan mencontoh sesuatu yang gak baik ya. Karena merugikan diri kita sendiri sebenarnya. Nah, di sini sosoknya biar saya bawa nanti ya. Saya kurung, saya kumpulkan bersama yang lain ya. Astagfirullah. Itu saya lanjut keliling kampung lagi, teman-teman. Tuh. Keliling. Ya siapa tahu ketemu lagi sosok yang lain ya. Karena mengganggu manusia itu ya mulai liar, teman-teman ya. Sosok-sosok kuntilanak. Astagfirullah. Terima kasih banyak yang udah hadir di FMR, yang udah selalu support dan dukung FMR. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.